Kak Zara, aku mau tanya, bentar lagi kan Idul Adha. Apa semua orang wajib harus berkurban? Kalau iya, yang boleh dikurbankan itu apa aja, Kak? Berkurban itu wajib bagi yang mampu, Tito. Tentunya orang yang berkurban itu adalah orang Muslim. Kalau soal apa yang boleh dikurbankan itu, biasanya hewan ternak. Bisa berupa kambing, sapi. Hah? Oke, makasih Kak Zara. Padahal aku belum selesai jelasinnya. Ya udah deh, lain kali aku jelasin ke Tito. Maafin aku, Mo. Sepertinya ini terakhir kali kita bersama. Terakhir kali kita bisa bertemu. Aku harus merelakanmu pergi. Mo, Mo, di mana kau? Mo, gak ada. Tidak. Ada apa, Tito? Mo, hilang. Gara-gara mau aku kurbanin, dia menghilang. Mo? Iya, anak sapi peliharaanku. Satu-satunya yang aku miliki. Ya ampun, Tito. Makanya, kalau kakak lagi jelasin ke kamu, jangan langsung pergi. Emang kenapa, Kak? Syarat orang berkurban itu harus balik, Tito. Kamu kan masih anak-anak. Dan sapi peliharaan kamu itu juga masih kecil. Nggak boleh buat berkurban. Jadi, mau nggak boleh ya buat berkurban? Tapi sekarang percuma, mau hilang. Mo! Tito, ini loh. Mo, dari tadi di depan rumah bapak, lagi makan rumput. Kamu lupa ya buat ikat Mo. Eh, kok iya? Tadi aku lupa. Dasar Tito. Ngomong-ngomong, sapinya dijual enggak? Thank you.